bersama Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman mengupas persoalan muamalat dalam bab harta yang halal dan diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan harta dan keberkatan kehidupan bagi mereka yang terjebak di dalam riba, dan Allah akan menambahkan keberkatan bagi mereka yang mengeluarkan zakat dan sedekah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara bentuk riba yang berada di sekeliling kita hari ini juga di dalam bentuk produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional, yang mana mereka menawarkan pinjaman-pinjaman untuk membeli kereta, pinjaman untuk membeli rumah, pinjaman melalui kad kredit, dan seterusnya pinjaman-pinjaman perniagaan dan pinjaman-pinjaman peribadi. Semua produk-produk tersebut jika dinilai secara adil di dalam Islam menurut dalil-dalil yang sah, teks-teks Al-Quran dan juga kata-kata para ulama silam dan kontemporari, ia jelas menunjukkan berlakunya riba kerana pihak bank akan memberikan pinjaman kepada pihak pelanggan yang memohon dengan sejumlah wang, kemudian disyaratkan kepada peminjam, iaitulah pelanggan, untuk memulangkan kembali wang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak di dalam bentuk peratusan, 3%, 2%, atau di dalam bentuk yang lebih kompleks seperti BLR ditolak dengan beberapa peratus dan sebagainya. Semua itu pada hakikatnya, pada penilaian Islam dan hukum-hukum Islam, adalah merupakan satu pinjaman yang menindas dan menekan orang-orang yang memerlukan. Maka oleh kerana itu, bagi mereka yang telah terjebak di dalam riba dalam bentuk ini, segeralah melakukan suatu tindakan reverse atau taubat, dan segeralah mencari mana-mana institusi keuangan Islam untuk dirujuk dan mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses-proses yang ada di dalam negara kita.